salah umpan tadi yang dilakukan, apa yang terjadi cukup berbahaya. Tahan, ya ampun. Tepisa dan juga petikan yang mampu untuk menyelamatkan gawang Indonesia. Berhati-hati, jangan lengah. Kita. Ya, Abi kali ini mencoba melakukan umpan langsung kepada Egy. Terlepas Egy, jepret, ya ampun. Sebuah tendangan cantik yang coba dilakukan dengan sangat baik kaki kirinya. Tapi masih Egy. Coba dia melepaskan umpan cukup baik kali ini, berikan tendangan langsung jepret, ya. Sebuah tendangan LDR, sambungan syuting langsung jarak jauh yang dilesakan oleh anak muda bernama Feby Eka Putra, mengejutkan, membuat kita terpana dan terperanjat. Ya. Tendangan melengkung, tega. Hanya membuat penjaga gawang daripada Filipina terpana dan terperangah. UK. Ya, sangat baik sekali kita bagaimana tendangan yang sangat terukur mengarah ke sudut atas kanan gawang dari penjaga gawang Filipina Quincy. Nah, Asnawi langsung tadi umpan pasir dan ada satu celah kali ini cukup berbahaya untuk Indonesia. Ah, masih bisa dijegal, tetapi ada peluang lagi, masih ada peluang lagi. Sagara jepret, ya ampun, masih bisa diantisipasi. Serangan demi serangan terus coba dilakukan untuk Garuda Nusantara. Kita saksikan saja ini apakah kepada Asnawi, sang jembatan milik Indonesia. Umpan pendek segitiga cantik dilakukan oleh anak-anak Indonesia. Rifat dari sebelah kanan berlari kencang, jepret, ya. Sebuah kali ini pergerakan dari anak-anak Indonesia, umpan membelah lautan kepada Egy. What happened? Apa yang terjadi? Kita lihat tadi sebuah upaya yang sudah sangat baik, umpan membelah lautan terus dan terus sudah dilakukan. Yes, ada peluang, jepret. Jepret. Ya, jepret. Sebuah serangan combo 1-2-3 membuat kita sempat tadi terperana, tapi akhirnya tendangan efek jerah yang biasa kita lihat bagaimana aksi Coutinho ataupun Robert kembali dilakukan oleh seorang Egy. Kelok 9 Messi yang sudah berada dalam posisi yang tepat. Combo yang kita lihat ini adalah combo 1, tidak tembus. Lagi kita kembali pada Nur Hidayat, pemain dari Persebaya dan juga Makassar yang kali ini terus berjibaku. Ada peluang kali ini Simanjuntak berikan umpan baik, coba aja. Ampun, ada peluang lagi, cukup baik, terbukakan dia. Asnawi masih terpleset, ya. Masih pendek lagi diperagakan oleh anak-anak Garuda Nusantara. Samuel langsung ke depan. Kita lihat lari antar kota antar provinsi yang coba dilakukan oleh Feby dari sebelah kiri, berbahaya, jepret. Si bambu runcing Sagara kali ini, bukan, kita saksikan Muhammad Iqbal yang mampu untuk menempatkan diri menjadi seorang ujung tombak yang menjadi sangat tajam, menghancurkan hati, mematahkan penjaga gawang dari Quincy Julian Boltron Cameron. Kita akan lihat dalam tayangan ulang, dimulai dari umpan yang sangat tega tetapi bisa dikejar. Abi berikan kepada Rifat, maksudnya segitiga yang sangat cantik dilakukan, ya, sabarannya sangat baik. Memberikan umpan lagi kepada Rifat Marasa. Messi melihat ke sebelah kiri, langsung crossing. Tegang dia. Oh, masih bisa ditepasi, peluang lagi. Tidak sempurna tendangan dari, peluang lagi, mengambil eksekusi tendangan penalti ini. Asnawi berkonsentrasi, dia, kita berdoa bersama-sama. Jepret! Sayang, 1000 sayang yang masih bisa diantisipasi, tapi kembali kita lihat usaha dilakukan oleh satu pemain ini. Sagara baik sekali, 3 pemain coba dilewati, masih gagal. Sayang, kembali gagal melawannya tadi. Berikan passing kepada Rifat untuk terobosan lagi kepada Egy di sana. Terjatuh, dan lagi kesempatan kedua didapat oleh Garuda Nusantara. Juara penalti lagi diberikan, kali ini pelanggaran dilakukan oleh seorang pemain dari Filipina. Jadi pemain kedua untuk bisa mencetak gol. Egy acak-acak berlari dan jepret. Kejam, tajam dan juga terarah. Itulah dia sebuah tendangan penalti dari Egy. Kelok 9 Messi tidak lupa untuk sujud syukur, mengucapkan terima kasihnya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dengan apa yang ia lakukan. Jadi poin sama, akan ada perhitungan lewat selisih, ya. Kali ini kembali upaya dari Garuda Nusantara, maksudnya menggocek bola. Ada peluang di sana, ditarik lagi. Sudah 3 kali pelanggaran, tidak kapok-kapok nampaknya pemain Filipina ini untuk mendapat penalti. Si tendangan ini dan membuka kembali menjadi sebuah jawaban untuk skor kita bertambah. Acang-acang dia, jepret. Ya ampun. Tendangan torpedo LDR SLJJ
jadi satu dan sangat tajam dengan pressing menuju ke pojok kanan penjaga gawang ini. Membuat M. Iqbal juga mencatatkan namanya 2 gol di pertandingan kali ini. Sebuah kecermatan, sebuah kecerdikan, sebuah kepintaran, sebuah kreativitas. Tidak perlu keras, tetapi cukup kita lihat bola geleser ke pojok kanan penjaga. Mereka masih kesulitan mencari celah. Ya, kembali lagi kita dikuasai dan melihat ada celah dari seorang Egy. Kelok 9 Messi, dribbling paripurna. Melihat lagi, gerakan yang cukup baik. Lagi kali memberikan umpan bola lautan kepada Sagara. Duel lari dia. Masih bisa diambil tadi oleh penjaga gawang tadi. Ya, tapi penjaga gawang Quincy Julian Walter sangat baik ya dari Febi ya kepada Anis Sagara yang bisa memotong. Aksi perayaan tanpa ekspresi dengan dibarengi oleh sujud syukur menyudahi tendangan tanpa amnesti yang dilakukan oleh Febri, mendapatkan ruang tendangan yang begitu deras, keras, terarah tanpa amnesti. Ada ruang di sana, umpan bola lautan kepada Febri, apakah jadi hat-trick? 3 gol Eka Putra. Kali ini dengan kaki kirinya mengelabui penjaga gawang, memperdaya, menipu, membuat retak hati dan juga hancur hati dan prahara keretakan rumah. Gol yang ke-8. Pesta untuk Indonesia, pesta untuk warga kita dari Sabang sampai Merauke. Sebuah gol tambahan yang dilesakkan oleh Muhammad Rafli Mursalim yang baru juara. Apakah menjadi yang ke-9, saudara-saudaraku? Umpan lagi membelah lautan, kocek bola dan jepret. Gol yang ia lakukan dan dimantapkan dengan tendangan yang luar biasa, contekan yang cukup.